ila Baik, kita bacakan pertanyaan Ustaz. Dari Ibu Akhyani di Jakarta Utara Ustaz, saya mau bertanya, saya sebagai orang tua sudah menasihati anak untuk sholat dan ibadah lain tetapi anak belum mau melaksanakannya. Nah, apakah saya nanti di akhirat tetap dituntut Ustaz sementara saya sudah maksimal memerintahkan anak? Mohon bimbingannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "In 'alaika illa al -balak. Kewajiban engkau dan wahai Nabi adalah menyampaikan. Iya, memang sedih apalagi kalau terhadap orang yang dicintai. Nabi itu mencintai umatnya itu melebihi kita-kita ini mencintai anak-anak dan orang yang sangat kita sayangi. Kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya itu, itu telah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan beliau kadang, kalau ada sebagian dari umatnya tidak masuk Islam, beliau sangat bersedih akan hal itu. Hingga Allah menegur beliau. فَلَا تَدْهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ اللَّهِ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ janganlah diri-diri, jangan diri engkau yang Nabi Muhammad pergi dalam keadaan sedih terhadap mereka karena Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki Allah memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki maka sepanjang seorang itu sudah menunaikan kewajibannya terus dia masih menegakkan kewajiban itu masih selalu menasihati selalu mendoakan maka itu adalah batasan kemampuannya Allah telah berfirman la Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka dia bersungguh-sungguh. Ya. Kalau dia mengalami seperti itu dari uh, ibu yang bertanya misalnya mendapati anaknya seperti itu maka mungkin ada kiat-kiat bagus yang bisa dia lakukan yang pertama dia memperbaiki kondisi dirinya sendiri, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Kemudian, yang kedua, dia terus menasehati anaknya. Kemudian, yang ketiga, dia mendoakan anaknya secara khusus agar supaya diberi hidayah. Dan yang keempat, dia juga mendoakan anak-anak kaum Muslimin yang mungkin ada yang kondisinya seperti itu atau lebih parah dari itu supaya Allah memberi hidayah so, kalau dia mendoakan orang lain ada malaikat yang berkata amin walakabimislihi amin dan nah, untuk kamu semisal dengannya mungkin dengan banyaknya orang yang dia doakan nah, itu menjadi sebab dia dikabulkan untuknya apa yang dia minta untuk diri atau untuk anaknya kemudian yang ke 5 adanya dia mencari teman bergaul yang baik untuk anak-anaknya agar supaya ada panutan yang baik kemudian yang ke yang terakhir dia berusaha semampu mungkin untuk menyibukkan adanya dengan ilmu yang bermanfaat ilmu syariat ilmu agama sebab ilmu agama itulah yang menjadi, bisa menjadi filter dan cahaya serta motivasi yang kuat di dalam kehidupan. Semoga Allah memudahkan untuk semuanya wallahu taala.